hari Sayyidina Muhammad Jumala Nusami Ahmai Allah Maja Allah Rasulullah Khabar Allah Alhamdulillah 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 Adiyatullah silah warahmatullah silah wabarakatan syamilah wabarakatuh wakadimuha wa mu'idiha wa miladu di Sayyidah Muhammad sallallahu sallam wa ala alihi wa sabihi wa dhulati wa ahmudihi anmain summa ilaluhi rahmanu isa'un hajir umusuri wa buri summa arwahi sadatina kutul dunna fukih muqaddam wala arwahi sadatina aliba arawi wa suri mufruhi ma'amullah ta'ala yukar muhammamu summa ilaluhi arwahi ma'amin ta'ala ma'amuna bisababihim Ijadillah masawabat alika minal usara'na ubahin ayadahin Ramjidabillahunan nar, razkulunan nar, sirrahmukunan nar, sahalamunan nar, matadallahunan nar Allahumubillahum, arhamhum, wa'amin, wa'amanhum Wa'alidina, wa'alidikum, wa'amatina, wa'amatin, wa'amatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah nabhasul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani al-Gunya wa nafa'ana bihi wa ummihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir al-Jailani keberkahan, manfaat, nikmah, kesertaan peran hidup kita bersama baginda Rasulullah SAW dalam jiwa kita, dalam makna rindu kita, mahabbah kecintaan kita kepada Nabi SAW diterima Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, sekarang ini, dan terus menerus sampai akan datang di yaumil qiyamah atau yaumul akhir, pada penetapan sidang akhir kehidupan manusia, yaumul mahsyar, yaumul mizan, kita diakui, kita ditempatkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sedikit dalam kita Al-Gunya, dalam kitab Al-Gunya masih ada waktu lah, nah masih ada waktu sedikit lah dipalar-palar. Nah ini tentang pasal tentang setan, supaya kita tahu ba'idun minallah, setan, juru setan. Pa'amaran Nabi SAW wa umatuhu, Rasulullah SAW menyuruh dan termasuk umat beliau dan kepada umat beliau, umat tahul kiram, yaitu yang dimulakan bita'awuji minas syaitonir rajim, untuk berta'awus diri, untuk berlindung diri kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Tadi asik lah, coba kayak ini nah, yang belum sudah kawin lah saudara, yang belum kawin siapa sini? Gue kalau digoda perempuan gue tegang tuh bang, sudah? Lah? Dikerlingi wanita aja sudah tegang lah. Wah, itu bahaya benar tuh. Godaan wanita aja, cuma kalau sudah di nafakahu min ruh, nafakahu setan, sudah ada tiupan setan, sudah kita bisa keingatannya sepanjang seminggu, dua minggu, satu bulan kita masih keingatannya dengan kerling wanita tadi. Ujar Pak, ibu kan orang bujangan aja. Kayak itu, nang sudah punya istri ini makinnya. Kenapa jadi makinnya dia gajar garbus? Karena pengalaman ya. Oh iya sudah. Rusak benar Pak Lu ini juga ya. Namanya Pak Lu ini bisa diambil patokan lah. Jadi Pak Lu ini contoh buruk banyak. Diamanahi juga Palu ini, setan tuh udah diamanahi, udah bisa juga setan sama Palu ya, sama waktu ada Bipayano
orang gila di Banjar ini kan mau dipindah nih ke Jakarta, ke Jakarta dari Sambang Liem ini kepenuhan BP, banyak banget orang gila. Jadi mau sebagian dipindah ke lokasi lain, lokasinya ke Jakarta, dibawa pakai pesawat Hercules. Waktu itu dicari karnet yang membawa, yang bisa membawa apa, orang gila nih, bawa aja kira-kira 26 orang lah orang gila dibawa di pesawat. Dah jadi Pak Lue emang koordinator, emang koordinatornya kan, Pak Lue dah, dah buat aja pesawat, dah jalan pesawat Hercules sedang lah, besar lah. Pak Lue ini ya no, daripada diceleng-celengi orang gila dia apa nih, diplototi orang gila matanya, dibawakan Pak Lue anu bola, maaf ya Pak Lue dia anu tentang orang ya, orang gila ini main anu, main bola 11-11 kita aja, 11 orang 24 2 orang kami bang, 2 orang kamu jawab lagi cadangannya, jawab lagi cadangan naik naik main bola di dalam pesawat, pesawat naik main bola aja, ribut main bola, hore-hore aja orang gila kayak Pak Bip, asik naik pilot, ya pilotnya tumbur bener nih di belakang, apa aja pilot disuruh pilot take up, anu kok pilotnya keluar-keluar jarang, lo tegur tuh main bola. Melihat kok pilotnya orang main bola dalam mana? Dalam pesawat terkejut. Kalau main bola di luar aja jar, di luar pesawat jangan, di dalam pesawatnya main bola aja. Palu itu gur tuh najar. Masuk lagi kok pilot. Baik. Berapa lama Pipe? Terdiam Pipe loh sebenarnya, pesawatnya sunyi. Sunyi. Coba kan lihat aja pilot. Nah, kok pilot keluar ya? Serahnya tinggal 3 orang aja lagi. Pak Lui sama nang cepemain anu tak cadangan teh tah. Mana yang lain? Di luarnya turunan menan aja. Main bolanya di luar aja, jangan di pesawat ya. Nah, maaf benar Pak Lui nih. Nah, hati-hati Pak Lui yang dibawa. Semua paling kayak setan juga Pak Lui nih. Lakuan ini gini dah, orang keluar dari pesawat. Maka berlindunglah dari sifat-sifat setan. Sebagian kita kemarin sudah tahu tentang sifat-sifat setan. Tapi kita juga perlu memahami salah satu yang pokok sifat setan itu ialah al-mab'udu minar rahman. Dia bertolak belakang dengan sifat rahman Allah. Sifat rahman itu sifat apa? Sifat kasih sayang. Jadi bertolak belakang. Sifat kasih sayang itu kan tidak benci kepada orang. Nah, kalau ada pada diri kita suka benci, dengan sedikit-sedikit benci dengan orang, apa-apa dengan pikiran benci, maka kita kesetanan namanya, kena setan kita. Atau dua, satu benci, tiga menyalahkan orang. Di mana-mana salah aja terus, menurut kita misalnya salah terus orang. Berarti tidak ada kasih sayang di hati kita. Berarti apa? Kita kesetan. Bahasa lebih kasarnya keiblisan sudah kita. Jadi bertolakan dengan sifat kasih sayang. Sifat menolong itu tidak ada di hati kita. Berarti sifat kesetan. Memberi makan orang banyak bagus enggak? Bagus memberi makan. Kadang hutang lagi uang, hutang tetangga, hutang tetangga, cocok dua tetangga ini utangi juga harus, lah, hutang supaya maharwah, mahaul pada tuan gak dihaul, siapa gak dihauli, saya jangan ayam meninggal aja yang dihauli lah, dihauli terus sampai terbul, dicela habis-habisan orang tuh, kenapa jadi ini? Ini sifat baiknya timbul, yaitu sifat rahman. Memberi makan itu adalah sifat rahman, bukan sifat orang yang pelit. Sifat siapa tuh? Syaitan. Bertolak belakang dengan sifat kasih sayang Allah. Ini penting memahami supaya kita tahu diri kita ini ada setannya atau tidak. Kalau kita ini memahami bila kerasukan, dikatakan saya kesetanan ya. Oh, ini ada setannya, ini ada jinnya di tubuh orang nih, astagfirullahaladzim.
Mungkin itu adalah penyakit aja, bukan setan, bukan jin. Yang jelas-jelas jin itu adalah orang pelit. Jin itu setan itu jelas tuh. Ya kan? Bila? Nah, benci dengan orang salah terus. Bid'ah tuh jar, bid'ah tuh kenapa jar? Mau bid'ah dengan orang lain, membenci orang, membentak orang, mengatakan orang salah, menganggap dirinya sendiri benar. Orang itu sebenarnya setan, orang itu sebenarnya jin, orang itu sebenarnya adalah makhluk masuk iblis. Ini andaikan ada iblis mendengar ketawa benarnya. Ken aja bertemu dengan iblis saya, lah. Pakaan Allah Azza wa Jalla yaqulu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah berkata, ya abdi, wahai hambaku, asyaitan minni ba'idun. Setan itu jar Allah, seolah-olah Allah berkata kepada aku, kata saya, setan itu adalah makhluk yang paling terjauh di muka bumi ini daripada aku. Jadi makhluk yang paling jauh dengan Allah itu siapa? Setan. Yang lebih lah. Nah, iblis sama setan itu apa? Iblis itu nama pribadi orangnya. Pekerjaan iblis itu setan namanya. Orang-orang yang mengikuti iblis menjadi setan. Para jin-jin yang mengikuti tingkah laku iblis disebut dengan tingkah laku setan. Lah itulah ringkas saja terlepas. Wa anta minni qarib, sedangkan manusia itu kami berikan kepada diri manusia itu ya Tuhan sifat kasih sayang. Jangan janda aja dikasih sayangnya. Bila janda di kampung dikasih sayang, itu lain pulang, itu nafsu namanya. Terlihat seperti kasih sayang itu tipuan setan namanya. Bila janda lo minta sayang, elem janda apa aja habis gara-gara janda aja. Nah, apa, jangan hati-hati, nang di rumah ditinggalkan bahaya jadi janda juanya. Siap. Balik-balik ngebian setan aja tuh menipu. Fa'ahsinil adab fi hibjil hali hatta la yakunu lisaiton alaika sabil li sababi minal asba. Bagaimana caranya, kata saya Abdul Qadir, engkau membuat adab akhlak dirimu di kehidupan ini jangan sampai diiringi atau seperti keadaan diikuti oleh setan sifat-sifat dirimu sehingga ada setannya di dalam dirimu. Pihib jilhal, supaya kamu memelihara keadaan dirimu sehingga setan tidak ada jalan untuk merasukimu, untuk menyertai dalam tingkah laku dirimu. Contoh pemarah berlawanan dengan kasih sayang. Berlawanan, ujar Nabi apa? Al-Ghadabu minat setan. Pemarah itu dari setan. Marah, kikir. Tahu ya kikir kalah? Kalau tidak tahu kikir, ini macam-macam kikir nih, ini artinya. Kikir, what? Engken, Nabi Mlah. Bakir. 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 Pak Lu itu nah, waktu itu anu Bipe jadi supir taksi singgah. Anu mau BAB Bip. Singgah kan anu Bipe di pasar Bip. Soalnya di pasar sekarang ada perubahan. Kencing Bipe bayar berapa Bip? 2.000. Berak 5.000. Wah, rusak. Nanti aja sudah BAB aku di rumah aja jarang di Pak daripada keluar 5.000. Lah, ya pakai tetap ya taksi Bipe. Di jalan. Rupanya mau kentut Bipe. Kentut Bipe, tapi udah ngarang orang Bip. Gara-gara mah kikir kan tuh Bip, karena uang 5.000 tadi. Padahal ya kan bayar 5.000, udah mau lagi kan kentut kan. Nah, eh. Supaya, cuma Pak Lu ini besar pintar aja bang lah. Lebih pintar setan tau. Supaya kentut tidak kedengaran, klakson nyari bunyi. Pas mau kentut Bipe, klakson dia nanti ya, sudah berapa kali di jalan nih. Bisa jadi jalan nih Bipe, berapa kali ditekan klakson nih, bunyi nyaring lah keluar ya kan. Rupanya ada nenek nenek tua di belakang Bipe di taksi nih, aneh nih jadi nih.
Takut lagi terus kena. Bila klakson berbunyi jadi ini bau. Kayak anu jaran ini, kayak telur busuk jadi ini. Kan Bib, kenapa Bib? Pelit, masya Allah. Jangan kayak pelit lah. Pelit benar. Pelit itu juga dari setan. Ingat akan mana nasot. Namun lupa nih kisah ini terlalu benar nih. Lah, nah supaya ingat nah. Eh, apalagi sudah kisah Paloi kisahnya. Bagus yuk Bang Paloi ini bisa ingatkan. Aib lah. Gara-gara pelit. Aku teringat waktu orang naik haji, orang duit banyak. Beli kain ihram tuh yang tipis tuh nabi guru tipis, nah ini masih anulah tipis. Kenapa jadi kita jadi beli kain kapan yang tipis ditebali kain kapan jadi kita nggak ada duit kan nggak ajar itu kenapa guru jar jadi harus anu jadi harus tebal tuh sabut ikan kelihatan tuh jadi kita. Hah? Tua-tua keladi makin jadi jer kita nih. Tidak mengerti. Dasar Pak Lui juga jer kita nih. Kayak apa kita lagi menjelaskan? Ayo pakai bahasa apa lagi, Bib? Tak kelihatan enggak jer kita? Apa kelihatan jer masih jer bertanya? Transparan. Sabut kelihatan. Eh, inggilah guru ngajar. Nah, inggilah guru ngajar. Jalan, orang Banjar kan ulun. Saya kira aja pakaian celana dalam ya. Iya nasib juga aja kita mah kudu jadi jelasakan. Ihram tuh pakai bukan celana dalam. Nah, yang penting kamu bisa beradab dalam hidup ini. Adab kamu taatmu kepada Allah itu jangan digiringi oleh setan pada dirimu. Yaitu sifat-sifat setan pelit, kikir, yang lain tadi tuh tidak mau memberi makan orang. Kalau kita sekarang akibat modern ini sekarang oh yang dipikirkan tadi ganti-ganti motor di rumah anda pernah keselamatan Bibet mengeluarkan uang untuk makan tetangga subhanallah tetangga kah kawan di kantor kah kawan di mana kah ajak dia makan berdoa di sana itu kesempatan berdoa apakah di alasan rumah baru kah rumah apakah alasan hajat kah? Apakah alasan? Atau haul jama kah? Barangnya haul jama supaya menghilangkan sifat-sifat setan. Oh, kalau sifat setan itu ya tadi tuh motor berganti terus tiap tahun berganti terus keselamatan tidak pernah di rumah. Subhanallah jangan pi ada il amri wantiha innahi warrido bijaryanil makduri fin nafsi. Maka bagaimana engkau berjalan hidupmu sambil engkau menolak segala sesuatu yang dilarang oleh Allah jangan dikerjakan, menegakkan perintah Allah kamu sudah jalankan, ridho pada takdir Allah juga harus kamu pahami supaya kamu dapat ridho pada takdir Allah itu. Sifat-sifat setan ini jangan ada pada diri karena sifat setan itu menghembuskan penentangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat makna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dauni, dauni, unai.